Saudara, saya berada di depan mercusuar dekat pelabuhan Teluk Bayur. Kira-kira apa ya yang terjadi kalau mercusuar itu dibangunnya di tempat tersembunyi di bawah pohon rimbun, di balik bukit, di balik batu nggak kelihatan gitu ya. Wah, itu justru kapal nggak tahu di situ ada karang ya, nabrak-nabrak ya, membuat kecelakaan. Nah, itulah kalau Anda punya kebenaran tapi Anda hidup tersembunyi. Ya, sekarang ini lagi ada orang yang merasa punya kebenaran gitu ya, tapi ngumpet ya, wah ngumpet di Singapura, oh enggak, ganti di Argentina gitu ya. Lalu dia dengan SMS, wah menceritakan, wah kebenaran itu begini, begini, wah dia maling, dia korupsi gitu ya. Tapi memberitakan kebenarannya dari tempat tersembunyi, ya repot juga gitu ya. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita itu hidup benar, memiliki kebenaran, maka harusnya kita berani ya, wah inilah hidup saya. Karena kalau kita sebagai orang yang memiliki kebenaran, hidup benar, tapi kita sembunyi, itu membuat orang lain atau seperti kapal nabrak gitu ya, karena mercusuarnya dimatikan, disembunyikan gitu ya. Karena itu mari kita memberanikan diri hidup benar dan hidup secara transparan. Ini loh, salah itu begini, benar itu begini, kudus itu begini, cemar itu begini, kebenaran, kekudusan itu tidak abu-abu. Makanya harus diberikan contoh atau teladan. Nah, orang yang hidupnya memberikan teladan bagi orang lain, itulah yang disebut dia hidup sebagai pelita bagi orang lain. Nah, orang yang memberi hidupnya sebagai teladan atau pelita bagi orang lain, itu seperti mercusuar yang menyelamatkan kapal dari kecelakaan. Karena itu mari kita menghidupi hidup yang benar dan menjadi teladan bagi orang lain. Maka dengan demikian sebenarnya kita sedang menyelamatkan orang-orang dari kecelakaan, ya, kecelakaan jiwa, kecelakaan hidup gitu ya. Orangnya tetap hidup, tapi banyak orang sebenarnya sedang celaka. Kenapa? Karena dia sedang menuju tabrakan kapal, sedang menuju ke jurang, sedang menuju dalam kematian, karena dia hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa. Karena itu mari kita menikmati nikmatnya kemuliaan hidup, bukan karena memiliki emas atau permata, tapi menikmati kemuliaan hidup karena kita menyelamatkan orang-orang dari jalan yang tidak benar dengan cara hidup benar dan menjadi teladan. Itulah panggilan saya dan itulah panggilan Anda untuk hidup menjadi terang seperti mercusuar. Salam dahsyat, luar biasa.